Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel Kali ini kita tayang sedikit lebih lambat dari biasanya Agak tengah malam Ya, sangat cocok bagi teman-teman penonton setia channel ini Yang mungkin sedang bersiap-siap untuk istirahat Sudah berada di tempat tidur Tapi masih mengutak atik HP sambil menonton Youtube Nah, sangat cocok untuk melihat video kali ini Nah kita kembali dengan Badi Tua Kita akan review bersama Dan jangan kemana-mana Dan jangan kemana-mana Simak terus Ya kali ini masih dengan edisi Badi Tua Dan untuk jenisnya yaitu salah satu Dari Badi Makassar atau Badi Lompo Batang Atau Badi Tianang Badi yang memiliki perut gendut Perut besar dan ini seperti yang masih orisinil bawaan, ya, penampilan sangat klasik, ya. Kita mulai pada gagang eh, prediksi saya ini atau analisa saya adalah kayu santigi, kayu santigi. Bukan yang bari tapi yang polos ya. Untuk sarungnya campaga merah atau cenderana atau sono kembang tapi ini uh, yang merahnya sehingga kalau dia tua warnanya sangat gelap seperti ini kemudian ada lilitan pengikat seperti ini ya seperti ini adalah susulan yang belum begitu lama dipasang kemudian ada toli ya, atau lubang untuk pengait tali ada dua dan ini sistemnya dipasak atau dipancang di dalam dengan kaki di bawah itu dua melebar seperti ini jadi, dia menga uh, mengait ya kiri kanan, ada ke sini, ada ke sana, yang sebelahnya juga seperti itu. Jadi, dia berkaitnya di dalam, berpegang di dalam. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita melihat isinya. Nah, ini dia isinya. Oke, tidak begitu panjang, kurang lebih mungkin sekitar 16 cm. E atau bentuknya unik. Ya. tidak seperti lompo-lom apa badi-badi lompo batang yang biasa kita lihat atau biasa kita review. sekilas kalau melihat leher, melihat leher, bentukan leher, kemudian ke perut sini ya itu memang sekilas bisa ada yang menganggapnya badi campagaya tapi kalau melihat tekstur eh bukan tekstur ya bentuk-bentuk ujungnya kemudian punggung yang cukup membungkuk eh, tidak terlalu mirip juga dengan dada campagaya jadi saya agak eh, bingung juga <tuh -tuh> untuk memprediksi asal-usul detail atau yang eh, pas untuk body ini Uh, kemudian uh, di sisi lain ada juga memang uh, apa ya nuansa nuansa badi Maros terdapat pala, pada badi ini. Tapi ya walau walam uh, saya kurang bisa memprediksi jelas uh, untuk daerah asal atau daerah tempahan tempaan buatan atau daerah asal di mana badi ini ditempa. Tapi untuk jenisnya ya dia masih masuk dalam kategori badi Makassar. E, ini sepertinya pernah terkena karat yang cukup parah. Nah, mari kita lihat. Jadi kemarin ini e, kondisinya sebelum tayang di video ini cukup lama tersimpan, jadi sudah mulai ada karat-karat yang mengganggu. Sehingga tadi baru saja sudah selesai dibersihkan menggunakan jeruk nipis. Akan tetapi, eh, membersihkannya ini memang membuang atau membersihkan karetnya. Jadi kita belum sempat tumpang yang lama agar pamornya lebih terlihat jelas ya, warnanya dan lain sebagainya. Karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan juga memang mesti kita menggunakan eh, kedua jari kita. Untuk membersihkannya atau meng, eh, ya menggosoknya seperti ini. Yang jelas, karatnya hilang dan pamornya sudah bisa terlihat dengan jelas di sebelah kanan terdapat ketandaan timpal lajak dengan cukup panjang biasanya kan dia agak lebar dan begini ini dia agak kurus dan memanjang nah, itu saya rasa mungkin dikarenakan timpal lajaknya ini dibuatnya bersusun atau seperti gantara ya nah, ini ada satu dan dua 3, 4, 5 kalau tidak salah Sekitar 5 susunan Termasuk eh, termasuk yang paling ujung luar ini Paling luar ujung ini 1, 2, 3, 4, 5 Ya nanti di akhir video bisa teman-teman lihat detailnya yaitu itu ketandaan pada sisi kanan Kemudian pamor Ya nampak abstrak ya Nih belang-belangnya motif-motif atau polanya ya, ada alur ada bulatan ada kembangan ya di sini ada lagi ditetap melalui proses pembuatan bahan pamor tersendiri ya yang mana dilipat-lipat bisa kita lihat juga punggungnya ketebalan lumayan hampir 4 mili di punggung juga ini berlapis-lapis nampak jelas layernya ada pamor naik menutupi punggung sangat banyak lipatan dan lapisan di sini mungkin agak susah ter tertangkap kamera jadi sudah bisa lihat jelas untuk Pamornya motifnya ya nah pada sisi kiri tidak kalah unik dengan sisi kanan ya, ada kecil di sini terdapat ketandaan la sopal lagi ya kecil kemudian eh, ada bulan-bulan kecil-kecil juga menghiasi di ujung-ujungnya sekeliling ujungnya ya inilah sopal lagi kemudian ada lagi ketandaan satu membentuk seperti lila, ini, ini mulai dari sini, ini, ini, ya, dan belengkung. ya Ada juga sih yang menganggapnya ini seperti siso, tongkos siso ya, tongkos siso pada padi makassar. Nah, ini adalah ketandaan yang kedua. Nah, paket ketandanya cukup lengkap, mulai dari timpa laja, lasopal laki dan juga siso atau lila. Kemudian untuk pamor, ya material tetap sama dengan yang di sebelah kanan warna material sama kemudian gumpalan-gumpalannya ini ada bulatan kemudian ada berbentuk garis meruncing di sini di sini juga ada kemudian ada garis lagi ya cukup banyak pori bekas-bekas karat baik pada matanya ataupun pada bagian pamornya. Sepuhan tergolong sepuhan yang keras ya. Sangat keras sepertinya. Jenis sepuh keras, sepuh tua. Sepuh tua maksudnya waktu disepuh dulu dia warnanya memang sangat merah baru dicelup di air untuk disepuh atau dikeraskan bajanya. Pada masa ini karena ini salah satu badi tua ya, pusaka tua ini ya, bukan tempahan baru. Bukan tumpahan tempahan tengah juga ya. Jadi ini sudah tua. Mungkin masih dapatlah era-era kerajaan dulu di Sulawesi atau di Goa. Jadi terakhir kesimpulannya kalau untuk pamor kita bisa menilai sisi kiri tidak seramai motif-motif pamornya dibanding sisi kanan. Jadi sisi kanan agak cukup ramai dibanding sisi kirinya. Untuk tandaan sisi kiri ada dua, ada lasopalakinya, kemudian ada juga seperti ya ketandaan lila atau lidah, dan ada juga yang menganggapnya sebagai ketandaan tongkok siso. Oke, okay. tidak perlu berpanjang lebar penjelasan kali ini. Semoga apa yang tampil kali ini bisa menambah referensi dan wawasan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Saya HSP, dan salam pusaka.